Jangan lupa subscribe YouTube Medcom ID dan nyalakan lonceng notifikasi. Antara Sumpiu Tambak. Dengan kejadian tersebut, PT KAI menghimbau kepada masyarakat agar lebih disiplin berlalu lintas, terutama saat melewati perlintasan sebidang. Alhamdulillah tadi malam tidak ada kejadian. Untuk selanjutnya, PT KAI 25 mengajak seluruh pengguna jalan untuk bersama-sama menaati rambu-rambu yang ada serta lebih waspada saat akan melintasi perlintasan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.